Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali bersama saya Imung Sasak. Sebelum kita mulai, lebih dahulu subscribe, bunyikan lonceng, like dan share ya, agar tidak ketinggalan info. Kita membuat tutorial alis ya guys, yang mudah plus murah sekali dengan pakai pensil alis Implora yang wow, murah banget pokoknya, hampir 5K lah, 5K KW, 5 ribuan. Dengan pensil alis ini sangat-sangat mudah kita aplikasikan seperti ini, mudah sekali. Iya, kita lihat ya, 4 menit sudah jadi alisnya guys, seperti ini. Lalu, oke, kita bikin kerangka seperti ini. Kerangka sudah. Aku lebih suka langsung jadi. Langsung diisi sama imploranya guys. Implora diisi. Ya seperti inilah kira-kira. Ini bisa diam guys. Ya, ini sih besar sebelah ini guys. Tidak apa-apa besar ya. Oh lala ini. Tidak apa-apa besar sebelah. Nanti kita memporting pakai foundation. Foundationnya apa saja? Misalnya krayolan bisa. Jenis gitu lah. Oke, kemudian ujungnya saya sikat-sikat pakai sikatan. Ya, ini sudah terbentuk tapi ya, tanpa cukur alis. Kemudian kita ambil kuas yang agak dan tipis. Nanti kita baur. Malam ya, musim malas. Betul hujan. Oke, tarik mas. Beli. Ya. Ini kira-kira. Bacaan suara di belakang. Kita ini lagi demo make up. Demo di acara. Ya seperti inilah kira-kiranya guys. Tergantung mana hobinya. Kalau mau lebih kecil alisnya, oke silahkan kecil. Ya, setelah itu kita baur pakai tangan ya, supaya tidak ngeblok foundationnya. Setelah itu kita tutup pakai bedak padat ya. Bisa bedak tabur, bisa bedak padat. Iya. Dengan cara ditepuk-tepuk manja. Seh. Oke. Aku singgah menepuk ini. Iya, seperti. Dan tarap, inilah hasilnya ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Kok amat ribet amat sih kamu, Om? Iya, semoga bermanfaat ya, guys. Ini dia hasilnya. Iya, seperti ini dia. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.